Setelah seorang rohaniawan melakukan sebuah perjalanan melewati sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Dalam perjalanan itu dia menjumpai ada sebuah tanah, sebidang tanah yang ditumbuhi oleh bunga aneka warna begitu indah dan sangat tertata. Di tengah-tengah taman itu ada sebuah kolam kecil dengan air yang sangat jernih, dibiarkan mengalir tampak sangat alami. Menjumpai hal tersebut, maka sang rohaniawan itu segera memuji-muji Tuhan. Dia mengatakan betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu menjadi begitu indah. Mendengar apa yang disampaikan, tiba-tiba seorang penjaga taman yang mengurus taman itu datang kepada rohaniawan tadi dan protes. Dia mengatakan, "Anda seharusnya melihat taman ini ketika ditata oleh Tuhan dan tanpa aku." Saudara-saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan melibatkan setiap orang untuk menjadikan karyanya menjadi sempurna. Tuhan melibatkan saudara dan saya untuk menata bumi ini, menata apa yang Tuhan sudah jadikan, merawat dan memeliharanya, sehingga bukan hanya kegunaan yang Tuhan hadirkan, bukan hanya manfaat yang Tuhan berikan, tetapi keindahan yang bisa kita nikmati. Jadilah kawan sekerja Allah, menata semuanya dan menjadikan semuanya menjadi berkat bagi sesama dan bagi seluruh ciptaan yang Tuhan hadirkan. Tuhan memberkati kita.